Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Sekarang kita tengah berada di Hotel Le Meridien Towers Mekah, dan rencananya hari ini kita akan melakukan perjalanan dari Hotel Le Meridien Towers Mekah menuju Masjidil Haram dengan layanan bus antarjemput ataupun free shuttle bus. Sebelum kita melakukan perjalanan, di sini saya akan memberitahu bahwa di Mekah ini setidaknya terdapat dua Hotel Le Meridien. Yang pertama adalah Hotel Le Meridien Towers Mekah, ini berada di daerah Kudai. Dan satunya lagi adalah Hotel Le Meridien Mekah yang berada di daerah Ajian. Jadi perbedaannya ini yang satu adalah dengan memakai towers dan yang satu lagi tidak memakai towers ya. Yang memakai towers ini berada di Kudai dan yang tanpa towers ini berada di Ajian. Untuk persamaannya ini adalah Hotel Bintang 5, dan untuk perbedaannya kalau dari segi jarak ini lumayan jauh ya. Untuk Hotel Le Meridien Towers Mekah menuju Masjidil Haram ini ada di kisaran 2,2 km dan untuk Hotel Le Meridien Mekah menuju Masjidil Haram ada di kisaran 400 meter. Untuk Hotel Le Meridien Towers Mekah ini mereka menyediakan layanan bus antarjemput ataupun free shuttle bus baik untuk seluruh jamaah dari Hotel Le Meridien Towers Mekah menuju Masjidil Haram ataupun sebaliknya. Sedangkan dari Hotel Le Meridien Mekah menuju Masjidil Haram tidak adanya layanan antar jemput ataupun free shuttle bus dikarenakan jaraknya yang lumayan dekat. Jadi bisa ditempuh dengan berjalan kaki ya kalau dari Hotel Le Meridien Mekah. Sahabat semua, mari kita lanjutkan perjalanan kita dari Hotel Le Meridien Towers Mekah menuju Masjidil Haram dengan layanan bus antarjemput ataupun free shuttle bus. Untuk posisi busnya ini berada di luar hotel. Ini berdekatan dengan taman hotelnya ya. Untuk bus ini beroperasi selama 24 jam dan biasanya ketika penuh maka perjalanan akan dimulai ya. Paling kita harus menunggu selama 1 atau berapa menit gitu, tapi nggak akan lama kok. Ini saya hitung, kita mulai perjalanan di pukul 10.50 mulai meninggalkan hotel ya. Dan nanti kita akan menghitung kira-kira berapa menit waktu yang diperlukan untuk sampai ke stasiun bus. Maka kemudian dari stasiun bus kita akan berjalan kaki menuju Masjidil Haram. Setelah melewati dua terowongan, akhirnya kita telah sampai di stasiun bus Mekah. Ini kita sampai di pukul 10.52 dan tadi perjalanan dimulai pukul 10.50. Jadi perjalanan dengan bus ini dari Hotel Le Meridien Towers menuju stasiun bus ada di waktu 2 menitan lah ya, alhamdulillah. Alhamdulillah tadi perjalanannya lancar dan tidak ada masalah ataupun kendala. Tapi kalau misalkan ada masalah ataupun macet mungkin akan lebih dari 2 menit ya. Dan setelah dari sini kita tinggal lurus saja. Dari sini kita tinggal lurus saja. Nanti kita akan melewati beberapa pertokoan, kedai dan juga pintu masuk hotel berbintang. Pokoknya dari sini kalian tinggal lurus saja. Nah, nanti kita tinggal naik ke atas. Naik ke atas ini bisa dengan tangga yang ke atas ataupun dengan eskalator yang berjalan ke atas ini ya. Yes, sir.
Sahabat semua, akhirnya kita telah sampai di pelataran luar Masjidil Haram dan waktu menunjukkan pukul 11.00. Jadi kira-kira berapa waktu yang diperlukan untuk melakukan perjalanan dari Hotel Meridian Towers Mekah menuju Masjidil Haram? Dari Hotel Meridian Towers Mekah menuju stasiun bus itu ada di kisaran 2 menit dengan menggunakan layanan antar jemput bus ataupun free shuttle bus. Dan dari stasiun bus menuju Masjidil Haram itu ada di kisaran 8 menit dengan berjalan kaki. Jadi total keseluruhan adalah 10 menit. Waktu ini adalah waktu ataupun masa perjalanan yang saya lakukan dan dalam keadaan jalan yang normal ataupun lancar. Mungkin akan berbeda halnya jika lo misalkan itu adalah hari Jumat, di mana hari Jumat biasanya akan mengalami kenaikan jamaah umroh, dan sama halnya ketika musim haji ataupun ketika bulan suci Ramadan biasanya para jamaah umroh akan mengalami penaikan, dan hal tersebut biasanya akan mempengaruhi waktu perjalanan baik itu dari hotel tempat kita menginap menuju Masjidil Haram dan juga sebaliknya. Dan sahabat semua, itu saja mungkin ulasan kita hari ini. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kita hari ini dan sampai jumpa pada video perjalanan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.